Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Buat para cowok-cowok tentunya ya, karena dominan game ini cowok semua ya kan. Hampir dibilang sayang banget, gue baru beli ya kurang 7 bulan lah. Ya, PS5 itu mau keluar ya kan. Ya, greget banget rasanya ya, karena yang disuguhkan itu di game PS5 itu bener-bener lebih. Gue pengen, karena itu tampilannya itu udah 8K atau 8K ya kan. Refresh rate-nya juga tinggi, pokoknya itu keren banget. Nah, gue ada info buat kalian yang mungkin belum tahu info kapan rilisnya PS5 itu di Indonesia. Gue itu ada info sekitar 22 Januari 2021 ya. Bisa dibilang berapa bulan lagi nih. Pokoknya masih sempat buat nabung. Kalau untuk harga, ya kan, harga itu dari resminya nanti di Indonesia, kalau yang masih pakai kaset itu 8.800. Kalau yang data edition atau yang nggak pakai kaset, itu justru lebih murah, sekitar 7.300, ya kan? Masih bisa lah kalau kita nabung. Tapi ada permasalahannya gini, TV. Kalau kalian udah beli, tapi TV-nya masih ya nanggung, sayang banget ya. Yang permasalahannya itu TV-nya itu yang kalau bagus itu support 8K atau 8K. Ya, karena game-nya itu jadi lebih sempurna. Gua beli ini dan gue pengen beli PS5 dan kebetulan nanti ini akan gue jual gitu loh. Karena kalau PS5, game ini juga bisa dipakai nanti di PS5. Dan tentunya buat temen-temen, gue lihat sedikit bocoran ya kan, game PS4 dipakai di PS5 seperti apa. Teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nah, perbandingannya ya kan teman-teman, kelihatan banget ya jauh lah. Jadinya kayak gimana ya? Gue seneng main GTA, God of War, main FIFA gitu. Perbedaannya ini sangat jauh gitu, ketajamannya dan ada sedikit uniknya itu di bagian stick ya. Jadi kayaknya lebih feel kita bermain game itu lebih hidup. Jadinya tuh ya, gue pengen banget gitu loh nyobain nanti PS5. Nah, ini gue berbagi info, kita tunggu aja 22 Januari 2021. Yang masih bisa nabung, kita masih sempat nanti kita nabung. Cuman ada sedikit permasalahan, ada katanya ada sedikit bug gitu ya. Apakah gue pengen beli langsung? Januari kayaknya enggak. Gue coba 2 bulan dulu atau 3 bulan dulu, yang nantinya kan teman-teman nih enggak beli kucing dalam karung ya, takutnya ada bug atau apapun. Saat produksi yang nggak sempurna, jadi sayang banget. Tapi kebelet juga gue pengen ngerasain PS5.
jadi galau rasanya ya. Beli apa enggak kalau gue coba bertahan dulu dari launchingnya itu nanti 22 Januari, gue coba beli Maret. Jadi kalau ada permasalahan gue udah bisa dapat infonya. Jadi kesempurnaan dari PS5 sama-sama kita bisa lihat ya, dari stick, kualitas grafis, pokoknya loading gamenya beda banget. Kayak gue main di God of War atau Spider-Man di PS4, kurang lebih kalau gue hitung 2, 2 detikan lah. Tapi kalau di PS5, gue dapat info katanya lebih cepat lagi. Ya menggiurkan banget lah. Jadi ini sayang banget, umurnya masih baru, tapi apa ya, kita ikutin perkembangan zaman aja. Tips-tipsnya, perbedaan dari PS4 dan PS5 ini, pokoknya kalian simak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan menyaksikan video saya. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.